Kasih pagar seperti ini sama Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini teman, selamat pagi. Ini cuacanya cerah sekali pagi ini. Alhamdulillah. Ini kita masih berada di kebun ini teman. Nah ini cuacanya kebun kita. Ini. Weh, kalau gitu lanjut lagi kegiatan ini teman. Mungkin kita akan lanjutkan untuk bikin pagar dulu atau yang lainnya. Oke, kalau gitu kita lanjut kegiatan di kebun rompok kembali. Nah ini lah. Nah di sini kan, mana kondisinya merupuk itu, kelihatan seperti ini. Jadi kita itu apa? Saat ini kita mau mengerjakan untuk bikin pagar dulu, karena kita akan siap pagar dulu, teman. Karena memang kita ini kalau enggak selalu kebut pagarnya terganggu. Karena terganggunya karena banyak sapi yang juga apa namanya banyak sapi orang-orang sini yang liar teman, jadi menyerang kebun-kebun kita seperti pisang, daun ubi. Sekarang itu kalau untuk sayur-sayuran nggak ada di kebun kita ini, habis. Pisang aja tetap dihajar oleh sapinya. Oke, jadi kita lanjut untuk mengerjakan pagar dan kolam dulu. Mudah-mudahan kita lanjut lagi ke atas ini karena padi yang gak mampu manggul, jadi kita yang manggul. Mungkin padinya akan lanjut untuk menggali gian lubang, itu gian padi. Jadi kita akan memanggul karena masih banyak belum panggul di belakang sana teman. Jadi kita angkut sebelah sana, sebetulnya sama Bang Deka yang lumayan dekat. Tapi kalau yang kolam kita cari yang kecil-kecil aja. Kemarin kita mikul besar sana, sangat apa namanya, moyo sekali dan jauh sekali. Jadi kita gunakan yang kecil untuk gian kolam. Jadi kalau untuk yang dekat-dekat sini kita gunakan yang besar-besar. Oke, itulah suasana di kebun kita. Kita lanjut kegiatan. Teman-teman. Inilah suasananya. Pagi hari ini cerah. Nah, oke teman, kita awali pagi hari ini dengan kita motong kayu-kayu seperti ini. Kayu ini baru tumbang ini, teman. Masih bagus ini kayu. Kita gunakan untuk tiang pagar. Ini juga teman, ini bagus ini. Masih keras sekali kayunya. Kita potong. Jadi dua, kita gunakan tiang pagar ini. Oke, kalau gitu kita gunakan mesin-mesin. Teman, kita potong dulu. Kayu-kayu masih dapat kita gunakan di kebun ini. Tuh, kita potong.
Alah, teman, ini dapat 4 tiang, ini dapat 2. Ini dapat 2, lalu dapat 4 tiang ini. Oke, teman, ini ada satu pokok lagi. Ini kayak masih dapat kita gunakan karena ini baru-baru ini kita tumbang pakai alat kemarin. Oke, kita lihat dulu. Mudah-mudahan saja dapat kita gunakan. Cip, teman, ini dapatnya ada 3, 4, 5, 6, 7 potongan. Alhamdulillah. Oh, masih guna ini, man. Bagus ini, gunakan. Ada 2 ini, teman. Satu. Bagus sekali ini. Kuat. Oh.
Oke, teman, di sini dapat 4 potong dapat kita gunakan. Ini dia. Wah, bawang batang ini dapat 2 potong. Ini yang kita potong sudah lama ini. Coba kita gunakan 2 lagi. Habis dapat 2 ini enggak mikul ini. 4 potong di sini sudah ada. Oke, ya, potong lagi yang lainnya. Mungkin enggak ada kali yang masih kita gunakan di sini. Ini dia kan, gunakan ini. Aman.
Aduh. Eh, memang kita tumbang ini juga. Kayak sudah mati nih, di alam itu ini. Tuh, kita tumbang. Kita jadikan tiang pagar. Ini teman masih dua potong yang dapat kita gunakan. Tuh, alhamdulillah. Oke teman, ini proses kita memagar dan panggul-manggul itu yang kita ini besar-besar kita apa ampar di sini teman. Tuh, kita ampar di sini besar-besar ini. Dan tadi kita sudah apa berkeliling cari apa bawa mesin dan mana kayu yang dapat kita gunakan sudah kita potong teman di kebun kita itu untuk mencukupi tiang-tiang pagar ini. Oke, kalau gitu lanjut kita mengerjakan kegiatan lainnya. Ini teman, Pak De bikin ini kandang karena sering anjing ya Pak De ya. Sering anjing tidur di teras ya Pak De. Kasih pagar seperti ini sama Pak De tuh ini nggak bisa lagi dia masuk pagi-pagi bikin pagar Pak De. Nah oke teman, ini kita suasana kebun kita saat ini alhamdulillah teman, kita sudah potong-potong untuk tiang pagar tadi pagi-pagi. Nah ini baru saja jam 8:30 pagi teman. Jadi kita mau ada kegiatan juga di tempat lain, yaitu kita akan lihat bunga durian dulu. Takutnya kalau terlalu tinggal kemudian kita diserang monyet lagi teman. Jadi kita mau ke kebun durian. Oke, sampai sini juga kita sambil ini alhamdulillah teman, suasana kebun kita aman dan juga kita terus mengerjakan pagar kita teman. Mudah-mudahan saja kedepannya lebih baik lagi kondisi kebun apa kondisi kebun kita ini. Sekarang kita mau magar. Nah oke okay, kalau gitu sampai sini dulu kegiatan saya di sini. Kita sambung lain waktu jika ada salah sikap atau kaku saya di sini kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru. Bye.